Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran dalam semua hal positif. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan gua Jo Arenji Motorsport di YouTube channel yang insyaallah ditungguin oleh teman-teman selalu, Arenji TV. Nah, di kesempatan kali ini gua lagi ada di Arenji Motorsport 2 yang ada di BSD yang merupakan salah satu showroom moge terbesar bukan hanya di daerah BSD dan sekitarnya tapi juga di seluruh Indonesia. Jumlah stok yang ready di sini total sekitar 45 sampai 50 unit. Dan khusus untuk liputan kita kali ini ada satu motor yang lumayan fenomenal dan viral di kalangan anak-anak pecinta motor street fighter ataupun motor naked bike, yang pastinya keluaran dari pabrikan Shibiru. Motornya apa kalau Shibiru? Yang pasti Yamaha. Motor Yamaha street fighter yang pastinya viral, yang pastinya teman-teman sudah menebak-nebak di sana, yaitu Yamaha MT-09 model year 2020 yang ada di sebelah kanan gua. Stay tune bro. Nah, gimana? Keren ya motornya? Gue juga basicnya suka sama motornya. So, kalau kita telaah atau kita kilas balik ke beberapa waktu lalu, kapan sih pertama kali motornya masuk ke Indonesia? So, MT-09 pertama kali dipasarkan oleh ATPM-nya, Yamaha Indonesia, pada tahun 2015. Dan akhirnya setelah 5 tahun penantian, akhirnya versi facelift ini masuk ke Indonesia pada Agustus 2020 lalu, berbarengan dengan adiknya yaitu Yamaha MT-07. Dan kalau kita lihat, sebenarnya versi facelift ini sendiri sudah tersedia di negara asalnya, di Jepang, itu sejak 2017. Dan boleh dibilang, kenapa Yamaha Indonesia terlambat untuk memasukkan versi faceliftnya? Ya mungkin Yamaha punya beberapa pertimbangan, terbukti dari beberapa model yang lumayan banyak peminat Indonesia seperti Yamaha MT-01, New Yamaha R6, sampai saat ini aja belum masuk ke Indonesia oleh Yamaha Indonesia itu sendiri. Dan kalau kita balik lagi ke MT-09 facelift ini sendiri, sebenarnya dari Yamaha meluncurkan 3 varian warna. Yang pertama yang ada di samping gua, warna biru. Yang kedua, warna silver orange, warna hero color-nya. Dan satu lagi, warna hitam. Di Arenji Motorsport itu sendiri, sebenarnya kita kemarin sempat dapat 2 warna, yang satu lagi warna silver, tapi sayangnya sebelum video ini dibuat motornya keburu laku dan dikirim ke Cirebon. Dan Arenji Motorsport di sini menjadi satu-satunya showroom non Yamaha yang menerima unit New MT-09 model year 2020 ini, dan kita bakal review dan kita bakal test ride jika memungkinkan per hari ini. Dan kalau kita lihat lebih lanjut dari motor ini, improvement yang dilakukan oleh Yamaha untuk MT-09 ini bukan hanya dari segi tampilan, tapi juga dari beberapa aspek teknis juga mengalami beberapa improvement. Dan coba kita lihat satu persatu, kita lihat apa sih perubahannya khususnya dari segi desain setelah ini. Stay tune bro. Nah, improvement dari segi desain yang pastinya semua teman-teman lihat, yang pastinya dari tampak depannya adalah dari front headlamp. Kalau generasi sebelumnya menggunakan single headlamp, lampu depannya agak besar berbentuk kotak, sekarang sudah lebih menyipit, bentuknya intimidatif sekali, seperti ini moge dan motor ini mau kencang. Jadi ada dual headlamp di bagian depannya, dan teman-teman bisa lihat di dalamnya sudah ada proyektor, lampunya LED, dan di bagian bawah ada list kecil di bagian sini. Ini adalah DRL ataupun D running light. Dan perubahan terbesar dari segi desain adalah front headlampnya itu sendiri. Selanjutnya beberapa ubahan juga diberikan di motor ini, seperti warna rangkanya. Jika teman-teman semua familiar, MT-09 Indonesia, warna rangkanya warna silver. Yang ini sekarang sudah warna hitam. Selanjutnya kita geser sedikit ke bagian belakang. Knalpotnya tetap underbelly, cuman terdapat beberapa penyegaran desain di sini. Kalau kita teman-teman lihat, di sini bentuknya lebih kokoh. Kalau yang sebelumnya sedikit lebih kopong, ini lebih integrated knalpot underbelly dengan footstepnya itu sendiri. Geser ke belakang lagi, kita lihat di sini ada cover yang lebih besar.
Kalau yang model sebelumnya covernya kecil, jadi kelihatan hanya jok saja. Di sini terlihat lebih besar dan nggak terlalu kopong untuk buntut bagian belakangnya. Dan kita geser ke belakang lagi. Nah, satu hal di bagian belakang yang diubah oleh Yamaha untuk MT-09 facelift ini adalah stop lamp bagian belakang yang kalau boleh teman-teman lihat bentuknya sudah LED ditambah dengan lampu sen yang masih halogen di sebelah kiri kanan. Dan pastinya yang teman-teman notice adalah motor ini sudah tidak menggunakan spakbor belakang. Jadi tidak ada spakbor, bentuknya lebih aerodinamis dan digantikan dengan mudguard yang ada di belakang ini. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin mirip motor-motor Italia ya, contohnya Diavel. Jadi mereka tidak pakai spakbor tapi pakai mudguard yang pasti desainnya oke banget. Nah, itu dari segi desain ada beberapa aspek yang diimprove ataupun diubah oleh Yamaha pada motor ini. Selanjutnya dari segi teknis pun tidak luput mereka upgrade. Yang pertama pastinya sudah menggunakan suspensi, front suspensinya sudah upside down 41 mm. Bedanya adalah suspensi depan MT-09 facelift dapat adjustable atau dapat distel di bagian kiri dan di bagian kanannya. Di bagian kiri untuk compression damping dan di sebelah kanannya untuk rebound damping. Jadi bisa teman-teman setel sesuai dengan kebutuhan. Dan motor ini sudah dilengkapi dengan assist and slipper clutch. Jadi membuat tuas kopling, kalau teman-teman nanti bisa coba, tuas koplingnya terasa jauh lebih ringan dibandingkan dengan MT-09 generasi sebelumnya. Dan slipper clutch pastinya sangat berperan untuk mencegah torsi balik ke mesin pada saat pengendara melakukan deselerasi secara ekstrim, biasanya di pada saat kecepatan tinggi dan kita engine brake ataupun melakukan pengereman. Dan satu fitur menarik yang pastinya nggak boleh absen, yang pastinya disukain sama anak-anak muda zaman sekarang, yaitu disematkannya fitur quick shift. Jadi buat teman-teman semua untuk ngoper gigi tidak perlu menarik kabel kopling di tangan sebelah kiri dengan batasan RPM tertentu. Nah, kira-kira gimana tuh? Menarik ya, spek-spek yang sudah di-upgrade oleh Yamaha di MT-09 facelift ini. Dan selanjutnya, kita coba lihat speedometer seperti apa. Kita zoom lebih dekat setelah ini. Stay tune, bro. Nah, jadi kita coba lihat. Nah, sebenarnya dari segi tampilan speedometer itu sendiri, ini masih boleh dibilang mirip sekali dengan generasi sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa indikator yang teman-teman bisa lihat. Ada ABS, anti-lock braking system, QS, quick shifter, TCS, traction control. Di sini ada lampu sen, teman-teman bisa lihat. Begitu lampu, indikator netral, dan di sini RPM, di sini gear indikator, kita gigi berapa, di sini speed-nya kita. Nah, selanjutnya ada TCS atau traction control. Kita bisa kontrol dari jempol kita sebelah kiri. Sebisa kita setting di sini. TCS-nya bisa kita setting 1, 2 ataupun off. Nah, selanjutnya dari segi D-mode ataupun drive mode bahasa dari Yamaha bisa kita setting di jempol sebelah kanan. Jadi kalau A itu adalah maksimum performance, yang B-nya itu agak sedikit di bawah standar untuk jalanan licin dan juga jalanan hujan ataupun standar untuk kita pakai dalam aktivitas sehari-hari. Dan di sini ada fuel indicator ataupun indikator bensin. Ringkes, praktis dan sangat informatif untuk kita pakai baik itu untuk sehari-hari ataupun untuk peruntukannya untuk kita pakai di kala touring. Nah, menarik ya. Nah, MT-09 facelift ini dari segi dapur pacu ataupun dari segi mesin masih menggunakan mesin yang sama dengan generasi MT-09 sebelumnya, di mana mesin 847cc, 3 silinder segaris, cross plane, di mana jarak antara crank pinnya 120 derajat yang otomatis membuat interval pembakarannya semakin rapat sehingga tenaga yang dihasilkan lebih optimal, menghasilkan tenaga 113 HP. Dan jangan bilang dulu kalau misalnya, oh tenaga hanya 113 HP, tidak terlalu kenceng. Motor ini bobotnya hanya 193 kg yang membuat motor ini merupakan salah satu street fighter yang bobotnya di bawah 200 kg dan pastinya sangat lincah dan sangat gesit untuk dipakai baik itu untuk harian ataupun dipakai untuk berkendara jarak jauh. Jadi tenaga 113 HP di bobot 193 kg pastinya bakal sangat menjambak, terlebih apabila kita pilih drive mode-nya di posisi drive mode-nya A. Dan kalau kita lihat posisi riding-nya itu sendiri, kita turunin. So, tinggi gue sekitar 173 cm. So, kaki gue boleh dibilang napak hampir firm 100%. Dimana motornya juga ringan, motornya enteng, posisi badan kita nggak terlalu nunduk. Dan tangkinya lumayan besar, kapasitas 14 liter.
pastinya nggak bikin kita sering-sering isi bensin ketika kita pengen pakai touring. Nah, kalau kita lihat, MT-09 facelift ini merupakan salah satu motor yang menjadi solusi yang lumayan oke buat teman-teman yang memang suka motor naked. Dan kalau kita telaah, apa sih kira-kira kompetitornya? Coba, ada yang tahu nggak? Nah, kita udah sediain kompetitor di sebelah kanan kita, yaitu Kawasaki Z900 yang pernah kita review pada bulan Maret 2020 lalu. Dan secara garis besar saja, jadi kelebihan Z900 ini dibandingkan dengan MT-09 adalah satu, tenaganya lebih besar, 123 HP, tapi bobot kendaraannya lebih berat, 210 kg. Yang ujung-ujungnya power to weight ratio-nya sebenarnya sama 0,58 sekian-sekian antara dua motor ini. Jadi nggak boleh, bisa dibilang nggak merupakan kelebihan juga. Dan kelebihan yang kentara dari motor ini adalah speedometernya yang sudah TFT berwarna 4,3 inch, sedangkan di MT-09 masih layar monokrom. Dan kelebihan dari MT-09 adalah sudah dilengkapi dengan quick shift. Nah, jadi buat teman-teman semua, pilih mana? Z900, Kawasaki, layar TFT, ataupun model yang sangat tidak pasaran di mana di Indonesia hanya ada 18 unit, sudah dilengkapi dengan quick shift, tampilannya fresh, tampilannya seger, dan yang pasti nggak pasaran di jalan. Jawabannya ada di teman-teman semua. Dan setelah ini, gue bakal coba riding dengan motor ini untuk kita lihat nih, gimana sih tesnya, gimana sih feel-nya dengan MT-09 model year 2020 ini. Karena itu, tetap stay tune, gue siap-siap dulu, bro. Oke, teman-teman semua. So, lanjut lagi. Kebetulan kita mau coba test ride. So, test ride pertama, new MT-09 model year 2020. Nah, kalau teman-teman yang lain mungkin sempat review, tapi di dealer Yamaha, kita dealer, kita reviewnya di tempat kita sendiri dan kita test ride. Oke. So simple, sarung tangan dan helm dibantu oleh Hazel. Aldi bantu buat ngikut. Allah Akbar. Mas Dani. Ya, itu salah satu salah satu subscriber kita kebetulan lagi ada di Arena Motorsport 2 BSD, Mas Dani dari Bandung jauh-jauh datang ke sini. Hati-hati Mas, sampai ketemu. Oke. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mas Dan, hati-hati ya. Nah, kita kali ini lagi ada di Arena Motorsport 2 BSD. So, ini jalan raya utama BSD. Dan kalau hari Minggu pagi, ini rute yang biasanya dipakai untuk trek-trekan karena lurus dan sepi. Oke, secara overall, lanjut lagi. Test ride perdana dengan new MT-09. Posisi riding boleh dibilang ya hampir sama. Nah, beberapa kali gue sempet review MT-09. So, as of all, memang ini motor enak. PR satu-satunya di MT-09 adanya minimnya teknologi dan desainnya yang boleh dibilang agak lawas ya, karena lampu depannya agak culun. Nah, untuk yang ini sudah beberapa improvement. Quick shift-nya sudah on, kita coba tarik. Wow. Ini motor kencang, bro. So, perpindahan giginya smooth banget. Gak heran kalau banyak orang yang suka sama motor ini. Nah, seperti yang tadi gue jelaskan, motor ini sudah dilengkapi dengan riding mode A, standar B. So, dari tadi gue pakai yang A, traction control juga sudah ada. Sudah ada quick shift. Ini sudah assist and slipper clutch, jadi buat engine brake enak. Dan yang paling gue suka dari sebuah MT-09, dan yang pastinya semua MT-09 owner adalah motornya ringan, posisi ridingnya tegap. Jadi ini benar-benar enak banget motornya. Nggak kebayang kalau ganti velg yang aftermarket seperti OZ, Rotobox, dan lain-lain, pastinya handlingnya bakal makin oke sih.
Oke. Nah, buat teman-teman semua, jadi gimana yang udah pakai MT-09, kayaknya motor ini patut dipertimbangkan sebagai new model dari motor yang teman-teman semua punya di sini. Walaupun ketersediaan hanya 18 unit yang masuk tahun ini, so tahun ini kayaknya udah nggak bakal ada yang kebagian karena stok motor sudah habis. In the middle of the next year, baru akan masuk motor serupa dari Yamaha. SF-Roll, motornya oke. Buat teman-teman semua yang mau lihat, stoknya ready di Arena Motorsport 2 yang ada di BSD. Nah, kurang lebih itu aja, nggak mau panjang lebar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan pastinya follow Instagram Arena Motorsport. Karena insya Allah semua moge-moge idaman teman-teman semua ada di Arena Motorsport, ada di Instagram kita. Karena segala sesuatu dimulai dari mimpi kita berusaha, dari usaha kita bisa mewujudkan usaha kita. Kurang lebih itu aja, thanks for watching, thanks Aldi, thanks Hazel, thank you semua. Semoga semua dalam kondisi sehat selalu dan rezekinya lancar. Sampai ketemu lagi dengan gua Jo, Arena Motorsport di YouTube channel Arena TV. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MT-09, bro.